Doa pagi, bimbinglah langkah hidup kami, dan lindungilah kami dengan kuasa-Mu. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur atas anugerah dan berkat yang tak henti-hentinya Engkau karuniakan kepada kami di sepanjang perjalanan hidup kami hingga saat ini. Ya Bapa, sungguh kami menyadari betapa hebatnya Dikau dan betapa lemahnya kami. Kami sadar bahwa kami bukanlah siapa-siapa. Bahkan tanpa adanya Dikau di sisi kami, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Di saat kami menghadapi pencobaan, Roh Kudus-Mu yang selalu membantu kami dan memberikan pertolongan kepada kami dalam menghadapi cobaan hidup. Di saat kami dalam kebimbangan dan kecemasan, Roh Kudus-Mu yang senantiasa meneguhkan hati kami, sehingga kami tidak ragu lagi dalam menjalani hidup ini. Roh Kudus-Mu juga yang selalu menuntun langkah kami, sehingga kami tidak sesat di jalan, namun dapat tetap setia berjalan di jalan kebenaran-Mu. Ya Bapa, dalam menjalani hari-hari kami, kami sangat membutuhkan Engkau. Kami mau terus berjalan bersama-Mu, melewati suka duka hidup kami. Terangilah kami dalam ketidaktahuan kami. Hapuskanlah keraguan kami, dan lindungilah kami selalu dalam terang kasih Kristus. Mampukanlah kami menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada dan lewat apapun yang kami lakukan. Kami sungguh menyadari bahwa ada begitu banyak hal yang membuat iman kami menjadi lemah. Namun kami yakin dan percaya bahwa kami masih ada sampai saat ini. Itu semua karena Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan dan perlindungan, terutama ketika kami menghadapi ujian hidup. Ya Bapa, saat ini kami berdoa dalam kelemahan kami sebagai manusia yang berdosa. Bimbinglah kami untuk semakin dekat dengan-Mu, dan arahkanlah hati kami agar senantiasa terpaut kepada-Mu. Biarlah kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu menjadi nyata dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, baik dalam suka maupun duka hidup ini. Biarlah dalam kehidupan kami ini, kami dapat terus memuliakan nama-Mu dengan hidup kudus dan berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa-doa ini ke hadirat-Mu. Kasihanilah kami, dan kabulkanlah doa-doa kami, apabila permohonan kami ini seturut kehendak-Mu dan sesuai rencana-Mu. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami.
Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.